Saya Sudah. belum aus. Semuanya sudah sarapan hari ini? Sudah. Sudah melaksanakan sholat duha semua? Saya sudah. Belum aus. Saya oh, belum. Kok belum? Kenapa, Mas? Dari luar kota. Oh, lagi di luar kota. Di perjalanan. Iya, jangan lupa ya Mas ya, kalau di, kalau ada waktu disempatkan untuk sholat duha dulu ya Mas. Ya. Ya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan mereview pembelajaran selama satu minggu ini anak-anak ya. Kalian bisa perhatikan ya di tampilan ya. Kita akan mereview materi subtema 2 ya, tema 8. Nah, di pembelajaran PPKN kemarin ya, kalian belajar tentang keberagaman di sekolah ya. Kalian belajar tentang keberagaman di sekolah. Nah, keberagaman di sekolah itu ada keberagaman apa saja? Ada keberagaman ciri fisik. Ada keberagaman cita-cita, ada keberagaman agama, ada keberagaman ras dan suku. Ada keberagaman dialek, bahasa, dan logat. Nah, kalau keberagaman ciri fisik, ini contohnya apa ini anak-anak? Rambut, us, warna rambut. Kulit. Warna kulit, apa lagi? Tinggi badan. Tinggi badan. Apa lagi? Rambut, us, rambut. Berat badan. Berat badan, apa lagi? Warna kulit. Warna kulit. Warna kulit. Ya, itu ya. Kemudian keberagaman cita-cita. Ada yang cita-citanya jadi polisi. Ada yang jadi dokter, jadi guru, ya, dan lain sebagainya, ya. Iya. Satu siswa cita-cita. Dengan siswa lainnya memiliki cita-cita yang berbeda-beda. Nah, terus lagi keberagaman agama, ya. Kebetulan di sekolah kita, ya, semuanya alhamdulillah beragama Islam, ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, ya, ada juga anak-anak, ya, sekolah, ya, yang memiliki keberagaman agama, ada yang agamanya Islam, Kristen, ya, ada yang Katolik, ya, macam-macam ya. Kemudian ada lagi keberagaman ras dan suku, ya misalnya ya kita orang walaupun kita satu sekolah tapi ada juga ya yang suku dari suku yang berasal dari suku Jawa, ada mungkin yang Sunda, ya macam-macam. Terus kemudian selanjutnya keberagaman dialek, bahasa, dan logat. Ya, ini ya, Us Ayu kebetulan dari Jawa Tengah. Ya, Us Ayu memiliki logat, dialek, dan bahasa yang berbeda dengan kalian yang dari Kediri. Ya, itu udah pasti ya. Tapi kita bisa ya pakai bahasa persatuan. Apa bahasa persatuannya? Bahasa Indonesia ya, walaupun nanti kita memiliki keberagaman dialek, bahasa, dan logat ya, tapi kita bisa pakai bahasa persatuan ya, yang bisa dimengerti oleh seluruh rakyat Indonesia ya, yaitu bahasa Indonesia. Oke. Coba yang bersuara diam dulu, yang bersuara. Nah, selanjutnya anak-anak, ya di mata pelajaran Bahasa Indonesia, kalian kemarin belajar mencermati tokoh-tokoh pada teks fiksi, ya. Nah, teks fiksi ini contohnya apa? Dongeng. Dongeng, good job ya. Contohnya adalah dongeng. Nah, ya. Nah, pada teks fiksi itu ada unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik ini ya yang mempengaruhi di dalam cerita ya, ada tema, ada tokoh, ada alur ya, ada konflik, ada klimaks, ada latar tempat ya, ada amanat ya. Dalam misalnya dalam sebuah dongeng ada amanatnya, ada pesan-pesan yang terkandung di dalamnya ya. Kemudian ada sudut pandang. Nah, yang akan kalian pelajari pada bahasa Indonesia itu adalah tokoh-tokohnya. Nah, ya secara umum ya, tokoh itu dibedakan menjadi dua anak-anak. Ada tokoh utama, ya ini, ada tokoh utama, ada juga tokoh pembantu.
Nah, ciri-cirinya tokoh utama itu biasanya sering muncul pada cerita. Ya, sering muncul pada cerita. Kemudian ya, tokoh utama juga sering diberi komentar. Nah, biasanya karena sering muncul itu ya, maka sering diberi komentar. Nah, untuk tokoh pembantu ini kebalikannya anak-anak. Ya, biasanya jarang sekali muncul ya, jarang juga diberi komentar. Ini tokoh pembantu. Nah, kalau berdasarkan perannya, tokoh itu ada tokoh protagonis, ada antagonis ya. Sebenarnya ada juga tritagonis ya anak-anak ya. Tapi yang sering keluar adalah tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Agonis. Kalau tokoh protagonis itu tokoh yang bagaimana Mbak Kia? Mbak Kia, tokoh yang protagonis itu tokoh yang bagaimana Mbak Kia? Mbak Kia, dengan suaranya Us Ayu. Suaranya kurang keras Mbak Kia, Us Ayu enggak dengar. Tokoh protagonis. Ya, tokoh protagonis adalah tokoh yang sifatnya bagaimana? Baik. Baik, iya ya, sifatnya biasanya baik. Nah, kalau tokoh antagonis berarti kebalikannya ya anak-anak ya, biasanya jahat. Jahat. Nah, itu adalah materi bahasa Indonesia minggu ini. Selanjutnya kita ke IPA. Nah, IPA kemarin kalian belajar pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Nah. Contoh gaya dapat mengubah bentuk benda itu jika kalian perhatikan ya pada tampilan itu contohnya ada telur yang jatuh ke tanah langsung pecah karena cangkangnya berbenturan dengan tanah ya, tadinya telur bentuknya lonjong ya, bentuknya bulat lonjong ya, ketika pecah ya bentuknya apakah masih bulat lonjong? Tidak, bentuknya akan tidak beraturan ya, bentuknya akan tidak beraturan ya, akan pecah bentuknya, sudah tak berbentuk lagi ya. Kemudian ya, contoh gaya dapat mengubah bentuk benda yang lainnya, tanah liat dan plastisim dapat dibentuk menjadi berbagai macam bentuk. Misalnya ya, tanah liat bisa dibentuk apa saja? Tanah liat, pot bunga, apalagi atom, apalagi kendi ya. Kemudian dari plastisin kamu bisa membuat bentuk seperti buah-buahan, hewan ya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ya, mobil yang menabrak tiang. Ya, apabila misalnya ya bagian depan dari mobil menabrak tiang, kira-kira bentuknya akan bagaimana anak-anak bagian depan mobilnya? Penyok. Akan penyok. Iya, pasti ya akan penyok ya. Jadi bentuknya akan berubah. Ya, bentuknya akan berubah. Kemudian contoh yang selanjutnya ini gaya dapat mengubah bentuk benda, yaitu kayu yang diolah menjadi kursi atau meja. Nah, ya, kayu yang tadinya kalian tahu ya masih bentuknya utuh ya, masih utuh bentuknya ya. Jika diolah ya, jika dibentuk kerajinan bisa jadi kursi, meja, lemari. Ya, jendela, pintu, ya, lain-lain, iya. Ya, banyak lagi. Nah, itu adalah pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Kemudian selanjutnya, anak-anak, ya, pada mata pelajaran IPS, ya, pada mata pelajaran IPS kemarin kalian belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan. Ya, jenis-jenis pekerjaan. Ya, pekerjaan itu sendiri anak-anak dibagi menjadi dua macam. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Jasa. Lu. Kan aku salah bentuk. Hah?
Nah, untuk contoh pekerjaan yang menghasilkan barang, ini ada petani, ada nelayan, ada apa lagi? Coba Mbak Sakira sebutkan. Pekerjaan yang menghasilkan penjahit. Barang. Penjahit, ya. Apa lagi? Coba Mas Bill. Apa Mas? Kurang keras Mas Bill. Peternak. Peternak, ya. Nah, itu adalah jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian selanjutnya anak-anak, ya, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ini ada contohnya dokter, guru, ya. Polisi. Coba apa lagi Mas Faiz? Polisi. 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 Oke, good job. Apalagi sopir, Mas sopir. Gusti. Sopir. Sopir. Apalagi Mas Leksa. Oh ya, habis itu. Servis. Oh, montir, oh, montir. Montir. Montir, okay. Tukang servis. Ya, apalagi? Apalagi? Sudah? Sudah. Nah, ya, itu ada beberapa pekerjaan ya yang menghasilkan barang. Itu ada petani, nelayan, penjahit, peternak, dan ada macam lainnya ya. Kemudian yang menghasilkan jasa itu ada guru, dokter, polisi, sopir, montir, ya, dan lain-lainnya juga. Nah, itu adalah mata pelajaran IPS yang kita bahas minggu ini. Selanjutnya anak-anak ya, yang terakhir kemarin ya, adalah kita belajar SPDP tentang tari kreasi. Tentang tari kreasi ya. Tentang tari kreasi. Tari kreasi ada tiga. Coba Mbak Revi, ini yang pertama sudah Ustazah tuliskan. Yang pertama ada tari kreasi daerah. Yang kedua apa Mbak? Tari kontemporer. Tari kontemporer. Eh, apa lagi Mbak Revi? Apa lagi Mbak Rev? Tari kreasi modern. Tari kreasi, kreasi modern. Modern. Tari kreasi modern. Ya, ini ya. Nah, contohnya dari tari kreasi daerah. Ini apa contohnya? Siapa yang masih ingat? Contohnya tari Kupu-kupu. Oke. Contoh dari tari kontemporer. Ada yang masih ingat apa? Tari kontemporer. Misalnya ada bencana gunung meletus. Nah, maka dibuatlah tarian ya. Gunung meletus ya, jadi disesuaikan apabila ada ya, apabila ada tragedi ya, biasanya dibuat tarian-tarian. Kemudian tari kreasi modern, contohnya apa? Siapa yang masih ingat? Tari kreasi modern, tari radio, tari kuntulan dari Pemalang, dari Pemalang ya. Nah, kemudian anak-anak ya, pada negara kita ya ada berbagai macam jenis tarian ya. Di antaranya ada tari dari Bali dan tari dari daerah Sumatera ya. Yang membedakan gerakan tari ya, gerakan tari dari Bali dengan dari Sumatera itu apa perbedaannya, ciri-cirinya? Gerakan tarian dari Bali apa?
Yang pertama tarian memiliki gerakan yang dinamis. Ya, memiliki gerakan yang dinamis. Ini yang jawab Mas Jafa ya? Iya. Jawab Mas Jafa. Menggerakkan seluruh badan. Ya, menggerakkan seluruh badan. Betul, good job. Seluruh anggota tubuh atau seluruh badan. Contohnya apa ini kalau gerakan tari Bali ini? Kecak. Ya. Tari saman, Tari saman. Tari saman apa dari Bali? Ayo lupa. Ya, iya, yang dari Bali ini tari kecak. Tari kupu-kupu. Kemudian ya, kemudian kalau gerakan tari dari Sumatera, ciri-cirinya bagaimana? Gerakannya cepat dan lincah. Cepat. Good job. Gerakan cepat dan lincah. Lebih menggerakkan kaki dan tangan. Good job. Good job. Pintar semua. Lebih menekankan pada gerakan kaki dan tangan. Oke, good job. Yang sudah menjawab pintar semua. Ya, ini yang sudah kita bahas SPDP kemarin tentang tari kreasi ya, kurang lebih ini. Nah, sekarang anak-anak ya, kita ke matematika. Coba sekarang kalian perhatikan semua, ada tabel ya, tabel pembelian barang ya. Nah, tabel pembelian barang ini ya, tabel barang. Nah, pada nama barang kalian lihat ya, ada tepung terigu. Itu harganya 7.900. Ya. Kemudian ada gula pasir, harganya 12.500. Kemudian ada juga kecap ya, harganya 14.000. Kemudian ada juga minyak goreng, harganya 13.800. Nah, sekarang ya. Sekarang kalau kalian harus membaca dan menafsirkan data pada tabel ya, apabila ada pertanyaan nomor 1. Barang apakah yang paling mahal harganya? Coba diperhatikan. Kecap. Coba bersama-sama apa? Kecap. Ya, berapa harganya kecap? 14.000. Ya, sekarang nomor 2. Berapa selisih harga antara tepung terigu dan minyak goreng? Ayo, dihitung semua. Selisihnya antara tepung terigu dan minyak goreng. Ya, berapa selisihnya? Nanti nggak usah disebutkan jawabannya dulu, nggak usah disebutkan. Ayo semua coba terus menghitung. Semua silakan menghitung selisih harga antara tepung terigu dan minyak goreng berapa. Ayo selisihnya. Ya, selisih harga antara tepung terigu dan minyak goreng. Ingat ya, kalau misalnya yang ditanya selisih, berarti ya jumlah yang terbanyak dikurangi jumlah yang sedikit. Ya, nanti kalau sudah selesai jangan disebutkan dulu. Jangan disebutkan dulu jawabannya. Ya,
Yang sudah selesai jangan disebutkan dulu jawabannya, ya. Bahasa kira sudah ketemu jawabannya? Belum. Silakan dihitung, Mbak. 9. Mbak Syifa. Oh, Mbak Syifa. Ya, gak apa-apa Mbak Syifa ya. Mbak Syifa sudah ketemu jawabannya? Ya, coba yang lain juga ikut menghitung ya. Ini Mbak Kansa Akila, Mbak Almira, Mas Ivan, enggak ada videonya ini. Dinyalakan dulu kameranya. Mas Ivan sudah ketemu hasilnya belum? Udah. Udah ya, nanti dulu ya, jangan disebutkan dulu. Ya. Udah, Us. Ya, sebentar, ditunggu dulu ya. Nah, setelah ini kalian taruh jawabannya di kamera masing-masing. Ustazah mau tahu benar-benar kalian menghitung. Aku nggak pakai kertas, Us. Pakai kertas dong. Aku juga nggak pakai kertas. Tulis di kertas dulu, Us. Kita taruh di kertas dulu. Saya nggak tahu kalau kalian menghitung apa enggak. Iya, bentar. Ayo cepat, waktunya sebentar lagi. Halo. Sudah, Us. Sudah, silakan ditaruh di kamera, di depannya kamera. Ustazah mau lihat jawabannya. Ditaruh di kamera, Ustazah mau lihat. Ya, ditaruh semua. 1, 2, 3. Ditaruh di kamera jawabannya, kurang dekat. Salah. Us nulis tiganya. Ya, Mas Muat berapa jawabannya, Mas Muat? 5.900, Us. Mas Jafa? Sebentar, Us. Belum. Sebentar. Mbak Kia, jawabannya berapa itu, Mbak Kia? Berapa? Mas Rafi, berapa jawabannya, Mas Rafi? 17.900. 17.900? Yakin. Mas Bil, berapa jawabannya? 9. Oke, Mas Irfan, good job, Mas Irfan. Mas Faiz, berapa jawabannya, Mas Faiz? Sudah kan, Us. 8, 7, 6, 5, 4. Oke, baik. Kalian perhatikan lagi yang jawabannya. Ya, Mas Irfan, 4.900. Ya. 5.900, Us. Ya. Selisih harga 900. Antara tepung terigu dan minyak goreng, ya kamu lihat tepung terigu harganya itu 7.900, minyak goreng itu harganya 13.800. Jika yang ditanyakan selisih, itu berarti jumlah yang banyak dikurangi jumlah sedikit. Nah, jumlah yang lebih banyak kan minyak goreng. Berarti 13.800 dikurangi 7.900. Itu hasilnya adalah 5.900. Okay. Yang jawabannya 5.900, good job. Ya. Oke, okay, sip. Sip. Jawabannya sudah 5.900. Benar. Okay. Yang masih bingung, kalau yang ditanyakan selisih itu berarti dikurangi, ya.
jumlah yang banyak dikurangi jumlah yang sedikit. Kemudian sekarang ke nomor tiga, anak-anak. Perhatikan ke nomor tiga. Berapa jumlah harga semua barang tersebut? Ayo nomor tiga dihitung. Jumlah semua barang tersebut itu berapa? Jumlah semua barang ya, jumlahnya harganya itu berapa, jumlah harganya semua kalian total berapa ya? 7.900 ditambah 12.500 ditambah 14.000 ditambah 13.800. 14.000 jumlah, oke. Terus ditambah 13.800. Ditambah. Oke, gini. Ada yang sudah ketemu hasilnya? Belum. Mas Bil sudah, Mas Bil. Coba dilihat di kamera. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bisa dulu. Sudah ketemu, Us. Oke, sudah ketemu semua hasilnya? Belum. Belum. Oke, satu menit lagi. 9. Oh, sudah, Us. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sudah, Us. Sudah, oke, sebentar. Yang sudah angkat tangan coba, yang sudah ketemu hasilnya. Sudah. Yang sudah ketemu hasilnya, oke, Mas Muad, siapa lagi? Mas Jamal. Terus, Mas Bil. Aku. Mbak Kia. Mas Gusti. Oke, Mbak Revi. Mbak Revi sudah ketemu hasilnya. Mas Irfan, sudah ketemu hasilnya. Mbak Sakira, yang lain ini tidak ada kameranya, ini nggak dinyalakan. Mas Leksa, Mas Fatih, Mbak Kansa Akila, Mbak Kansa Almira juga belum dinyalakan kameranya. Oke, berapa hasilnya anak-anak? 58.800. Yakin? Hah? 48.200. Ya. 48.200. Ya, betul. Betul, oke. Oke, Mas Bil, Mas Java, good job. Hasilnya adalah 48.200. Terus. Nah, ini ya, 48.200. 200. Ya. Tadi ini kecap. Tadi yang kedua itu selisihnya 5.900. Sekarang yang nomor 4 terakhir anak-anak, manakah yang lebih murah? Minyak goreng atau gula pasir? Minyak goreng atau gula pasir? Gula pasir. Gula pasir. Gula pasir. Gula pasir. Gula pasir. Iya, gula pasir. Ya. Bagaimana anak-anak review pelajaran hari ini? Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak, Us. Cukup ya? Iya. Ini nanti untuk
Reviewnya nanti akan Ustazah kirimkan ya, supaya kalian bisa dengarkan lagi. Ya. Baik anakku sekalian ya, terima kasih ya yang sudah bergabung hari ini ya. Jangan lupa ya tetap semangat belajarnya dan ibadahnya untuk sholat lima waktu dan sholat duhanya ya, jangan lupa. Terus kemudian tugas hari ini life skill ya, nanti bisa kalian kirimkan ke Ustazah ya. Ya, jangan lupa juga untuk besok ya ada penilaian harian tematik dan matematika juga. Oke. Ya, baik Ustazah akhiri ya. Salam untuk ayah bunda kalian ya. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye Us.